pasangan yang tak kalah heboh dengan Leslar, yakni Teuku Ryan dan Ria Ricis, akhirnya sah menjadi pasangan suami istri, tepatnya pada tanggal 13 November 2021. Pernikahan mereka dihelat di salah satu gedung termewah di Indonesia yang juga dihadiri oleh para selebritis top tanah air serta para YouTuber ternama di Indonesia. Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan diketahui juga mengundang Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sayangnya, pasangan ini tidak bisa hadir karena pekerjaan. Akan tetapi, Leslar diwakilkan oleh sang manajer Derry Syahputra yang juga salah satu sahabat dari Ria Ricis sendiri. Meskipun demikian, para netizen dan masyarakat terus mempertanyakan sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar yang tak hadir di pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Cibiran dan sindiran terus dilontarkan kepada Leslar yang membuat Ria Ricis buka suara. Banyak yang berprasangka buruk bahwa Lesti Kejora dan Ria Ricis saat ini tengah konflik sehingga tak saling datang ke pernikahan keduanya. Akan tetapi, mereka menyatakan bahwa isu miring tersebut merupakan tidak benar. Menurut pengakuan Ria Ricis, mereka baik-baik saja dan tak ada konflik di antara mereka. Adapun Leslar tak bisa hadir disebabkan oleh pekerjaan dan telah diwakilkan oleh manajer, yaitu Derry Syahputra. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.